Bikin Jisoo Flower sendiri yuk. Pertama, kita ambil tisu, kita potong jadi dua kayak gini. Selanjutnya, kita tumpuk. Ini tuh tumpuknya sebanyak 8 buah ya. Selanjutnya, kita lipat-lipat bolak-balik kayak gini. Nah, jika udah, selanjutnya kita ikat pakai tali masker. Kenapa aku pilih tali masker? Soalnya tali masker itu lentur. Kita ikat tuh kayak gini ya, ikat mati. Terus kita ikat lagi ujungnya. Ini tuh fungsinya buat pegangan kita nanti. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buka deh tisunya ini satu persatu kayak gini. Pokoknya kita buka semua sampai selesai ya. Nah, hasilnya itu kayak gini, kayak bunga. Selanjutnya tinggal kita pakai deh di jari tengah kita. Dan ayo kita dance, Jisoo. Bikin Jisoo Flowers tipe 2. Di sini aku itu pakai kertas AVS. Sebenarnya aku tuh mau bikinnya dari kertas origami warna merah, tapi aku nggak punya guys, kehabisan. Tapi nggak apa-apa ya, pakai ini juga bisa kok. Di sini tuh aku potong memanjang kayak gini, terus aku gulung dan aku lipat-lipat kayak gini. Bisa kalian lihat di layar ya. Ini tuh nanti jadinya kayak bunga mawar gitu. Nah, pokoknya kita gulung-gulung terus sampai selesai. Nah, ini udah sampai ujungnya, kemudian kita lem. Dan belakangnya ini kita potong ya. Dan selanjutnya kita ambil lagi kertas origami kayak gini, terus kita lipat-lipat dan kita beri lem lagi. Ini tuh buat tangkainya ya, biar kita pasang di jari kita itu gampang, nanti nggak lepas-lepas. Nah, udah jadi deh. Yuk kita dance, Jisoo.